alhamdulillah udah ada. Cuman masih lah sedikit ada yang kekurangan. Tapi ini gimana dengan kambing-kambing ini tidur kalau malam? Ya, gitu? Pertama mungkin kita agak kesulitannya berisik, bau. Cuman lama-lama kan udah biasa lah, udah 2 hari, 3 hari sekarang kan udah biasa. Karena ya gimana lagi daripada kita was-was ya kalau di rumah, mending di sini aja. Kenapa nggak ke posko pengungsian misalnya di pendopo atau di lapangan? Yang di sini kan orangnya deket-deket rumah sini, kadang-kadang ada barang-barang mereka di dalam, takutnya ada yang nyuri gimana ya. Terus saya juga kan punya anak kecil ya, kalau di sana kan belum pakai kuat tenda tertutup, anak saya kan kasihan, ada yang bayi itu umur 3 bulan sama yang balita. Saya yang di sana itu. Makanya saya lebih milih di sini, lebih aman bagi saya gitu. Anak saya kan enggak terlalu kencang anginnya gitu. Kalau untuk makanan? Makanan kalau beras itu Pak ada aja. Cuma kadang-kadang kita lagi kebetulan pas itunya masak mah, tapi ada aja ada ya aja, tiap hari. Buat temen nasi ya. Kalau ada itu ikan asin apa.